Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba login menggunakan akun admin sekolah ya, pada PPDB 2021 jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita ketikkan alamatnya adalah yang ini, sekolah.ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Setelah itu nanti kita diminta username-nya itu adalah NPSN sekolah masing-masing, kemudian passwordnya ini bisa kita minta dari dinas pendidikan masing-masing ya, biasanya dikirimkan ke dalam bentuk grup WA atau mungkin di japri masing-masing. Itu intinya username dan password ini didapatkan dari dinas pendidikan masing-masing. Kemudian kalau sudah kita masukkan, kita tinggal klik login. Setelah login, di sebelah kanan ini ada info sekolah, profil. Profil yang ada di sini itu sesuai dengan kondisi terakhir di Dapodik. Kalaupun misalnya ada ketidaksesuaian, itu silakan lakukan perubahan, kemudian klik tombol simpan. Yang kedua itu adalah kelas. Untuk kelas ini biasanya sudah sesuai juga dengan kondisi yang ada di Dapodik. Kalau memang ada perubahan, misalnya ada yang tidak sesuai ataupun ada yang belum masuk ke posisi ini, kita bisa klik tambah siswa. Misalnya 9A kurang 1, kita klik saja tambah siswa. Kemudian klik tambah siswa. Nanti pasti di sini ada siswa yang belum masuk. Nah, di sini karena posisinya itu memang sudah masuk dan sudah sesuai dengan data Dapodik, makanya di sini tidak ada satupun nama siswa yang tersisa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah akun sekolah. Di sini baru ada admin sekolah. Nah, di admin sekolah ini baru akun utamanya. Selanjutnya kita bisa klik add new user untuk membuat akun operatornya. Misalnya kita ketik di sini nama kita. Kemudian username-nya apa? Bebas. Maka Bapak Ibu tentukan masing-masing. Kemudian passwordnya juga bebas sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Role-nya ini hanya satu pilihannya, yaitu operator. Klik tombol simpan. Ini kalau mau disimpan, kalau enggak klik silang. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan operator ini sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang siswanya banyak, perlu banyak operator, maka ini bisa kita tambahkan lagi. Tetapi kalau siswanya sedikit, hanya cukup dengan satu operator, maka satu akun operator saja itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya adalah rekap kelulusan. Apakah siswa tingkat 9 di sekolah Anda lulus semua? Kalau semua siswanya lulus, maka kita klik atau pilih ya. Kemudian klik tombol simpan. Tetapi kalau ada yang tidak, satu orang tidak lulus, maka klik atau pilih tidak. Kemudian kelas berapa yang tidak lulusnya? Misalnya kelas 9A. Atas nama siapa yang tidak lulus? Pilih ya. Kemudian klik tombol simpan di bawah.
siswa yang dinyatakan tidak lulus itu akan berada di bagian paling atas. Itu kalau ada yang tidak lulus. Tapi kalau misalnya pilihannya adalah lulus semua, maka pilihannya adalah ya, simpan. Selanjutnya adalah akun pendaftar. Akun pendaftar ini adalah username dan password yang nanti digunakan oleh siswa ketika mau mendaftarkan masing-masing. Nah, di sini ada kelebihan daripada tahun yang kemarin, yaitu kita bisa melakukan ekspor data secara langsung semuanya. Jadi kita tidak ambil satu persatu atau per kelompok, tapi bisa langsung kita ekspor semua. Kita coba klik ekspor. Nah, pastikan di Google Chrome Bapak dan Ibu itu tidak memblokir ya. Kalau diblokir pop-up-nya itu, maka seperti ini. Bisa pilih selalu izinkan, selesai. Tunggu. Kita coba lagi, klik ekspor. Nah, nanti akan terdownload file bentuknya XLSX atau XL. Excel ya. Kita coba buka. Ya, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah username, kemudian di sebelahnya adalah password. Kita balik lagi ke akun sekolah yang tadi. Ya, kalau sudah, kita klik log out. Itu saja untuk akun admin sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.